Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat IC Dapur. Sore ini kita akan membuat masakan ayam suwir kemangi ya. Yang baru datang silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita dilimpahkan banyak barokahnya ya. Sama-sama. Sini ayamnya sudah saya rebus, boleh digoreng setengah matang ya. Ini sudah saya rebus dan saya beri bumbu sedikit dan kita suwir-suwir. Sini ada bumbu-bumbunya, yaitu 7 buah cabai merah keriting, 8 buah cabai rawit, kemudian 1 helai daun jeruk, 1 buah tomat, 3 siung bawang putih, kemudian ini bawang yang merahnya kecil-kecil ya sahabat, ada 8 buah. Ada 1 ruas kunyit kencur dan 3 buah pink yang sudah pecah-pecah tapi ya. Ini 6 keping kemiri bakar. Kita akan tambahkan bumbu halus. Di sini ada lada bubuk setengah sendok teh, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1 sendok teh garam. Di sana ada 1 ikat kemangi ya. Saya pakai 1 ikat kemangi, atau kemanginya boleh secukupnya, yang suka lebih boleh ditambahkan. Kita akan tumis dulu ya, ini agar tidak langu akan kita tumis dulu sahabat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kita goreng dulu kemudian kita blend ya. Masukkan ke wajannya ya. Cabenya sudah kita patah-patahkan. Sudah tidak meleleh. Kita goreng sampai layu saja ya. Sudah seperti ini sahabat. Ini boleh kita matikan ya apinya. Kita tunggu sampai dingin dulu baru kita blend. Ya, kita masukkan bumbu yang sudah kita goreng tadi ya. Minyak sedikit. Oke sahabat, kita akan tumis lagi ya bumbunya. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita masukkan daun jeruknya. Ini kita buang batang dan kita sobek-sobek ya sahabat, agar harum. Kita remes-remes juga boleh. Kita masukkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk serta merica bubuk ya. Oke sahabat, ayamnya sudah boleh kita masukkan ya, bumbunya sudah matang.
Ayam suwir kita masukkan 300 gram. Kita aduk-aduk. Kita tes rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sahabat, enak. Ini kemanginya belum kita masukkan ya, nanti sebentar lagi kita masukkan. Bumbunya sudah pas, asin, pedas, mantap pokoknya. Oke, terakhir sahabat, masukkan kemanginya ya. Tidak perlu lama-lama biar agak masih segar kemanginya. Jadi kita sebentar saja kita matikan karena dia akan layu dengan sendirinya ya. Kita tinggal bolak-balik saja, nanti kemanginya akan layu sendiri. Ini masya Allah rasanya mantap sahabat, wangi kemangi ditambah lezatnya ayam ya. Oke sahabat, sudah bisa disajikan. Kita pindah ke piring saji. Alhamdulillah sahabat, ayam suwir kemangi kita sudah matang. Mudah bukan? Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang baru datang silakan di subscribe karena subscribe itu gratis. Tis 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 tis. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita dilimpahkan banyak barokahnya ya, sama-sama. Oke, thanks for watching. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan video Aisy Dapur. Semoga menjadi inspirasi memasak untuk keluarga tercinta. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Tekan tombol like jika suka dengan video ini. Dan tekan share untuk berbagi kepada orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.